jadilah generasi anti hoax. Dewasa ini sedang marak berita hoax. Dalam menanggapinya, pastilah ada perbedaan perspektif antara generasi milenial dan generasi Z. Oleh karena itu, kami mengambil judul Perspektif Generasi Milenial versus Generasi Z. Minat terhadap hoax, studi berita bullying pada anak. Yuk kita lihat proses penelitiannya. Itu tadi proses dan hasil penelitian kami. Nantikan kami di opsi 2019. Saya Nisina Kenyati. Dan saya Nisandra Saida. Dari Universitas Cendikiawan Tata Laut Kalimantan Selatan. Opsi 2019, meneliti itu seru.